jam 8 juga begitu malam. Nantikan kami. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang. Terima kasih. Itulah ucapan pembuka kata hari ini. Terima kasih sidang penonton, sidang hadirin yang setia bersama dengan Student Leaders Board SK Taman Daya 3. Hari ini seperti biasa, program Celik Kerjaya bersiaran secara langsung. Bukan saya bersama saya, tapi hari ini istimewanya kerana Konti turut mengundang bersama dua orang student leaders Supernova SK Taman Daya 3, iaitu SL Hana dan SL Faika. Hari ini topiknya luar biasa. Dekat dengan kita tapi mungkin berbahaya. Kita tidak tahu apa dia. Dan kerana untuk membincangkan itu, kami telah mengundang bersama Puan Siti Syamsul Nurin binti Muhammad Yazam, pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia. Pensyarah apa? Kita akan berkenalan dengan beliau sebentar lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin meminta anak-anak tidak kira di mana pun kalian berada untuk mengisi maklumat dalam sistem pendaftaran nanti dengan betul. Pastikan nama diberikan dengan lengkap, nombor MyKit ataupun kad pengenalan diberikan dengan betul. Dan pastikan data-data yang kami perlukan diberikan. Sijil penyertaan untuk program hari ini adalah di peringkat negeri dan disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dari pihak SLB, kami suka mengingatkan bahawa sijil ini akan mengambil sedikit masa untuk dihantar kepada anak-anak sekalian. Baiklah sidang hadirin, hari ini saya ingin menyerahkan konti secara tidak langsung pada dua student leaders kita, SL Hana dan SL Faika, untuk mereka bertanya, untuk mereka mencari tahu apa sebenarnya kerjaya sebagai seorang pensyarah. Jadi saya serahkan kepada SL Hana dan SL Faika. Hai Puan Nurin, kalau tak keberatan, boleh tak Puan Nurin ceritakan serba sedikit latar belakang pendidikan Puan? Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anak-anak di luar sana, terutamanya daripada Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman, sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan tentang era teknologi digital bersama anak-anak semua di luar sana. Dan saya cukup seronok ya bersama-sama dengan Hana dan Faika dan juga especially Cikgu As pada malam ini ya untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya tahu. Terima kasih atas soalan itu tadi. Cikgu As dah perkenalkan sikit tentang apa yang kita akan lalui pada malam ini. Saya perkenalkan diri saya, nama penuh macam dalam poster panjang, Siti Syamsul Nurin binti Muhammad Yazam. Okay, so kalau kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar saya panggil Nurin lah. Ada yang panggil Puan Nurin, kalau kawan-kawan panggil Kak Nurin, kalau anak-anak panggil Cik Nurin. Okay, so saya merupakan pensyarah di Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi Universiti Utara Malaysia. Okay, so hari ini konti kita berada di Johor. Saya bersiaran daripada Jitra, jauh daripada utara ke selatan, dan saya pasti semua yang menonton pada malam ini terdiri daripada pelajar-pelajar daripada seluruh Malaysia, betul? Komen. Cuba kita nak tengok komen sikit. Komen daripada mana, sekolah apa, nama siapa, yang boleh berkenal-kenalan. Boleh bagi komen sikit. Tu dia Zara Maisara, Sekolah Kebangsaan Taman Perling. Okay, uncle saya rumah kat Taman Perling. Dulu. Sekarang kat mana Kat Horizon Hill. Empat tahun empat. Lokman Hakim daripada SK Sri Ledang. Okay, tak apa. Kejap lagi kita tengok lagi siapa yang bersama-sama kita pada malam ni. Okay, terima kasih tadi soalan. Saya dulu kalau ikutnya sekolah rendah,
mula-mula darjah 1 di Sekolah Kebangsaan Sungai Petani. Setahun saja, darjah 1 saja. Lepas tu, mak ayah berpindah balik ke Jitra. Okay, so saya daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin Jitra. Ada daripada SK Sultan Ahmad Tajuddin ke di sini bersama-sama kita malam ni? Kalau ada, say hi. Okay, so di Sekolah Ahmad Tajuddin, Sultan Ahmad Tajuddin, saya ada di situ daripada darjah 2 sampai darjah 6. Nah, 2 kenanga, 3 kenanga. Nama bunga-bunga kat sana. Lepas tu 4 MP mawar putih, 5 MP, 6 MP mawar putih. Okay. Tahun ni pun masih kita kekalkan nama bunga-bunga di Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin Jitra. Baik, seterusnya bila masuk sekolah menengah, saya cakap cikgu saya tak nak pergi sekolah lain. Saya nak pergi satu sekolah saja. Teringin sangat pada ketika tu nak pergi ke Kolej Tunku Kursyah Seremban. Cikgu kata, tulislah juga pilihan sekolah lain, mana tahu tak dapat. Saya kata, tak cikgu, saya okay, dapat. Saya usaha juga insyaAllah. Dan Alhamdulillah, saya diterima masuk pada Disember 1992. Betul ke? Ha, betul-betul. 1992 ke Kolej Tunku Kursyah Seremban, Bukit Merbah. Ya, dan selepas tu habis tingkatan 5, habis SPM. Okay, saya masuk ke pusat matrikulasi UUM. Pada asalnya saya minta USM sebab student science kan. Student science tak boleh minta selain pada science, kalau tidak dihantar ke mana-mana. Saya minta ke USM, dapat Kolej Mara Kulim untuk ambil matrikulasi USM. Namun ada masalah sikit di pihak saya. Saya mohon sekali lagi ke pusat matrik UUM, dan saya merupakan nombor matrik terakhir tahun itu di pusat matrik UUM. Kelas terakhir, nombor matrik paling akhir tahun berapa tu? Tahun berapa ya Cikgu As? 98. 98. 99. Itulah lebih kurang. Ha. Betul, 98. Okey. Selepas tu saya teruskan pengajian sebagai pelajar ijazah sarjana muda teknologi maklumat dengan kepujian di UUM. Okey. Dan kemudiannya selepas tamat pengajian, saya masuk sebagai tutor di UM dan menyambung pengajian sarjana saya di Royal Melbourne Institute of Technology University atau RMIT University di Melbourne, Australia dalam bidang periklanan. Itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang pendidikan daripada kecil sampai ke besar lah. Sampai sekarang, insyaAllah. Tadi Puan sebutkan tentang Kolej Tengku Kursiah kan? Saya percaya bukan betul sahaja saya, tetapi ramai lagi yang bercita-cita untuk memasuki PKC. Apa istimewanya PKC semata Puan Nurin yang mungkin berbeza dengan SDP yang lain? Okey, mencabar soalan tu. Sebab kena promo ni, promo TKC. Saya tak pernah belajar di SBP yang lain, so saya tak boleh buat perbandingan. Mungkin ada persamaan, mungkin juga ada perbezaan. Tapi untuk pengetahuan Hana, Faika, Cikgu As dan anda semua di luar sana, Kolej Tunku Kursyah tempat saya membesar selama 5 tahun. Dan semasa di sekolah rendah, bila cikgu tanya macam saya katakan tadi, saya tak nak pilih tempat lain, nak pilih Tunku Kursyah saja, Kolej Tunku Kursyah saja. Mungkinlah pada ketika tu sebab kita dengar nama tu kolej kan, orang lain nak masuk sekolah menengah. Kita nak masuk kolej ingatnya berbeza, sebenarnya sama saja nama tu. Okay. Tapi apa yang saya kongsikan di sini ni, pengalaman saya kurang lebih 25 tahun yang lepas. Dah lama.
Masa tu saya bersekolah di Kolej Tuku Kursyah di Bukit Merbah, Seremban. Tapi pada hari ini, sekarang ni TKC ataupun Kolej Tuku Kursyah berada di Bandar Estek. So sekarang ni mungkin keadaan dia sedikit berbeza dengan sekarang, dengan dulu. Okay, tapi TKC Bukit Merbah ni sekarang ada satu lagi sekolah sains mengambil tempat di situ, iaitu Sekolah Menengah Sains Tuanku Aisyah Rohani. Okay, dan juga sekolah yang baik juga sekarang ni. Tempat tu sebenarnya cukup istimewa bagi saya kerana bila sampai ke sana, saya berada di sebuah sekolah dalam kalangan pelajar-pelajar perempuan sahaja. Ya, dan terpilih berada bersama-sama dengan lebih kurang 500 orang seniors dan juga batch saya sendiri. Dan kawan-kawan saya senior semua datang daripada negeri, daripada seluruh Malaysia. Okay? Dan bila berada di sana, saya belajar berdikari. Dulu duduk di rumah, kita banyak mengharapkan bantuan daripada mak, bantuan daripada nenek. Tapi bila duduk di asrama, dia banyaklah berdikari, semuanya buat sendiri. Dan bila ada pelbagai budaya, kawan-kawan daripada negeri lain, daripada Kelantan, daripada Terengganu, Pahang, Perak, Johor, Negeri Sembilan, ada Sabah Sarawak pun, Perlis, Selangor, Melaka dan sebagainya. Okay, so saya dapat belajar budaya-budaya daripada kawan-kawan. Bolehlah sikit-sikit kacik Kelate, cakap negeri bolehlah sikit-sikit kan, sebab memang sekolah tu di situ. Tapi bahasa-bahasa lain tu tak berapa nak pandai sangat. Nanti bunyi pelik marah pula semua anak-anak yang di negeri masing-masing. Okay, saya belajar menghormati kelebihan masing-masing. Ada yang pandai subjek-subjek tertentu. Ada yang tak begitu menyerlah dalam kelas tetapi menyerlah di padang, contohnya bersukan. Ada yang pandai berdebat, pandai berbahas, pandai berpantun, pandai berlakon. Okay, so saya juga yang paling besar sekali memahami tentang semangat setia kawan antara satu sama lain. Yang sampai ke hari ini, saya dengan kawan-kawan ni hubungannya sangat rapat. Okay? Dan apa yang saya kongsikan tadi, orang mungkin kata sama je dengan SBP yang lain, tak ada beza pun. Tapi sebenarnya TKC ni disebabkan oleh mereka-mereka yang pernah belajar di TKC adalah mereka-mereka yang berjaya di dalam bidang masing-masing selepas mereka keluar daripada belajar di TKC. Contohnya Datuk Mazlan Osman yang menjadi pakar dalam bidang aero angkasa, Datin Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Datuk Dr. Nik Safiah Karim, Datuk Zuraida Atan, ramai lagi. Mereka merupakan tokoh-tokoh dan bijak pandai dalam bidang masing-masing. Maka bila mereka dah set satu standard, bila orang dengar saja nama TKC, Pak Ikah dengan Hannah bila dengar nama TKC, seronok lah nak masuk. Seronok? Seronok. Belum ada di situ lagi tapi dah ada satu pandangan yang positif ya terhadap nama tu. Okay? Sudah ada satu extra advantage lah, kelebihan lah satu. Satu lagi, masa saya masuk sebagai tenaga pengajar di UUM, ada senior-senior saya yang sebenarnya tak pernah berjumpa pun di sekolah sebab dah beza umur tu agak jauh. Mereka pun pegang jawatan yang tinggi-tinggi di UUM. Tapi bila saya masuk, bila saya maklum, kata saya student TKC juga dulu. Mereka seronok, terus tak payah panggil panggilan yang tinggi-tinggi lah, ikut pangkat, terus panggil kakak saja. Disebabkan kita rasa hubungan tu akrab ya sampai sekarang. Kalau orang lain setengah tu panggil prof ke, panggil doktor ke, kita sebab hubungan tu rapat, dia rasakan apa orang panggil sisterhood college tu, kita rasa boleh panggil kakak, kita mudah nak minta tolong dan sebagainya. Begitu juga hubungan dengan kawan-kawan dan senior yang sama-sama bersama saya di TKC pada masa yang hampir
lebih kurang sama. Maka kita rasa hubungan tu sangat rapat sampai ke hari ini. Kalau kata ada yang susah, kita bantu. Kalau ada yang senang, kita sama-sama raikan. Okay? Walaupun beza umur, pangkat, latar belakang, sebagainya, tapi kita rasa rapat. Okay? So, semasa di kolej juga, kita semua bukan hanya tumpu pelajaran sahaja. Pelajaran-pelajaran waktu waktu belajar kelas pagi, tapi kita juga aktif dalam bidang aktiviti-aktiviti keagamaan, ada usrah, sembahyang jemaah. Okay? Lepas tu kita juga masuk badan-badan beruniform, ada yang masuk cadet, ada yang masuk brass band. Saya sendiri merupakan ahli dalam brass band, main tenor saxophone. Okay? Lepas tu kita juga ada drama bahasa Inggeris. Okay? So setiap batch tu akan persembahkan drama bahasa Inggeris dan lawan. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lawan antara satu sama lain. Okay? Dan dalam satu batch tu, siapa pandai berlakon, dia akan berlakon. Siapa yang pandai buat props, akan buat props. Siapa yang pandai lukis, akan buat backdrop. Siapa yang pandai tulis skrip, akan tulis skrip. So, semua orang akan terlibat dalam aktiviti English drama ni. Kami cukup suka lah. Dan insyaAllah minggu depan, 14 hari bulan, batch TKC yang sekarang akan tunjukkan bakat mereka dalam English drama. InsyaAllah. Tu ada yang join sukan, ada yang macam-macam lagi lah. Maka perkembangan pelajar-pelajar di sekolah saya adalah agak seimbang, menyeluruh. Ia bukan belajar, pandai belajar saja, tapi juga pandai dalam bidang-bidang yang lain, co-curriculum. Okay? Itu sajalah kot, sikit sebanyak tengtang pengalaman di College Tengku Kursyah untuk dikongsikan. Puan, apakah kelayakan minimum dan macam mana caranya untuk menjadi pensyarah? Okey, baik. Terima kasih Faika, soalan tersebut menarik tu. Zaman saya masuk dulu, kelayakan minimum untuk jadi seorang pensyarah di Universiti Awam berbeza berbanding dengan kelayakan pada hari ini. Saya dulu tamat saja ijazah sarjana muda. Kita dah boleh memohon sebagai tutor, kemudiannya menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan dilantik ke jawatan pensyarah. Tetapi pada hari ini disebabkan perkembangan yang begitu pesat dalam dalam bidang akademik, dia tak nak lagi ambil hanya di peringkat master. Sekarang kelayakan masuk untuk menjadi seorang pensyarah adalah seorang individu itu perlu mempunyai doktor falsafah dalam bidang yang diperlukan oleh universiti tersebut. Okay? Maksudnya universiti tersebut pada saat itu perlu pensyarah dalam bidang, contohnya katalah bidang media sendiri. Okay? Dan pensyarah tersebut, individu tersebut ada Dr. Falsafah, ijazah Dr. Falsafah, PhD. Okay? Dia boleh memohon dan bila dia mengikuti apa orang panggil, interview, mereka akan temuduga. Okay? Mereka akan ditanyalah apa sumbangan-sumbangan yang mereka dapat berikan dan juga apakah bentuk-bentuk penulisan yang telah dihasilkan. Okay? So itu bila dah diterima jadi pensyarah, macam cikgu-cikgu juga perlu ada latihan untuk mengajar. Ada yang buat di institut perguruan ataupun ikuti kursus-kursus diploma pendidikan di universiti. Pensyarah dulu-dulu kita cuma perlu ikuti kursus saja pengajaran, tapi sekarang nak tingkatkan lagi kualiti, kalau di UUM, pensyarah yang baru dilantik perlu mengikuti diploma pasca siswazah dalam pengajaran dan pembelajaran di pendidikan tinggi. Okey, kalau bahasa Inggerisnya PGD Health Post Graduate Diploma in Higher Education Teaching and Learning. Okay, so kena ada latihan untuk mengajar juga, bukan seronok-seronok aja terus pergi mengajar. Okay, so latihan tu perlu dan selepas melalui latihan tersebut, mereka pun akan terima postgraduate diploma tu dan akan mengajarlah di berikan tanggungjawab mengendalikan kuliah dan sebagainya. Okay.
Kalau boleh saya tahu, adakah ini memang cita-cita Puan sejak kecil dan kenapa Puan memilih bidang teknologi? Okey. Sejak kecil memang pensyarah tu tersenarai lah dalam kerjaya-kerjaya yang saya ingin ceburi. Tetapi untuk pengetahuan Faika dan Hana, saya selepas saja tamat pengajian sarjana muda, saya minat nak jadi pengacara TV. Okay, dah pergi audition pun di Astro 20 tahun yang lalu. Okay, tapi bila dapat panggilan audition yang kedua, pada masa yang sama, saya dapat tawaran untuk menjadi tutor di UM. Okay, saya pun berbincang dengan bonda saya, Puan Siti Noraini. Bonda saya, dia sebelum saya masuk belajar jazah sarjana muda masa di sekolah menengah di Tugu Kursyah tu, ibu ayah saya semua di UK. Ya, kerana ayah saya masa tu sambung PhD di sana. So duduk dengan mak ayah ni sangat jauh. Berdikari, memang berdikari betul-betul. Cuti-cuti balik rumah kawan, balik rumah saudara. Okay. So bila saya dapat mungkin kerja di Kuala Lumpur jauh sikit, mak tak berapa nak minat lah. Mak kata kalau boleh masuk bidang pendidikan UUM, boleh duduk dekat dengan mak lagi baik. So saya pun solat istikharah, minta petunjuk dan alhamdulillah saya terima tawaran untuk jadi tutor di UUM dan meneruskan seterusnya langkah kerjaya saya bukan di dalam bidang yang saya ambil semasa ijazah sarjana muda, iaitu bidang teknologi maklumat, tetapi ke dalam bidang yang baru sebabkan saya minat tadi kata nak jadi pengacara TV kan, dalam bidang komunikasi. Okay, dan kemudiannya kami bentuk satu program, iaitu program ijazah sarjana muda teknologi media. Okay, tapi pada masa yang sama sebenarnya ayah juga bagi inspirasi. Ayah saya merupakan seorang pensyarah dahulunya. Saya pada ketika itu berminat juga dalam bidang ini dengan adanya pengalaman ikut ayah ke universiti dan juga melihat beliau bertugas sebagai seorang pensyarah. Okay, berkaitan dengan bidang pilihan ni, macam saya katakan tadi, sebelum tu ambil IT, kemudiannya saya nak sambung juga minat saya dalam bidang media, maka saya memohon untuk jadi tutor dalam bidang media. Ada sedikit perkaitan sebab dia ada gabungan teknologi komunikasi dan maklumat, maka saya diterima dengan kebolehan yang ada dan seterusnya saya sambung pengajian sarjana dalam bidang periklanan, salah satu cabang dalam teknologi media. Okay, harapnya dapat menjawablah soalan tadi, insyaAllah. Puan, apa sebenarnya yang dipelajari dalam bidang teknologi multimedia dan komunikasi ni, Puan? Okay, tadi tu yang Hana sebut tu adalah nama pusat pengajian saya. Okay, terima kasih Hana. Di Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi UUM, kita sebenarnya ada 3 program pengajian di peringkat sarjana muda, iaitu sarjana muda teknologi media dengan pujian, sarjana muda sains multimedia dengan pujian dan sarjana muda komunikasi dengan pujian. Okay, so teknologi media ni mencakupi 3 cabang komunikasi massa, iaitu periklanan, kewartawanan dan juga penyiaran dengan berbantukan teknologi. Sebab kita gabungkan dengan pensyara-pensyara yang sebelum ini mempunyai pengetahuan tentang teknologi maklumat. Okay, jika berminat dalam bahagian yang lebih teknikal, penghasilan audio, penghasilan video yang lebih teknikal. Dan tadi itu teknologi media dia lebih pada konten. Ya, kalau teknikalnya boleh memilih sarjana muda sains multimedia dengan pujian. Dan kalau berminat dengan komunikasi yang ke arah kepada
pengurusan organisasi, komunikasi ke arah perubahan masyarakat. Kita tawarkan program ijazah satya muda, sarjana muda, komunikasi dengan ujian. Okay. Okay. Tadi soalan-soalan daripada Konti. Kita lihat jika di YouTube kita hari ini, pelajar-pelajar menyertai kita adalah daripada seluruh Malaysia. Tadi saya lihat ada daripada Perlis Indra Kayangan. Terima kasih kerana menonton kami. Baik, bila kita kata teknologi multimedia dan komunikasi, kita tengok sekarang perubahan arus pendidikan tu dia menggunakan banyak teknologi-teknologi media. Jadi menurut Puan Nurin, adakah ini satu perkembangan yang baik dan atau perkembangan ini ada hal-hal yang seharusnya kita kekang dan memberikan kesan yang pada jangka masa panjang mungkin dia memberi kesan yang tidak kita jangkakan? Baik, saya cuba insyaAllah. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, sebelum ini perkembangan teknologi itu wujud tetapi disebab tidak begitu pantas penerimaannya secara menyeluruh. Tapi disebabkan ada pandemik ni, kita tak dapat pergi ke pejabat, anak-anak tidak dapat bersekolah, ya. Teknologi seperti video conferencing yang seperti yang kita lalui sekarang ni, streaming dan sebagainya telah pun diterima secara meluas. Dia macam terpaksa terimalah disebabkan oleh keadaan semasa. Okay. Walau bagaimanapun, apabila kita terpaksa menggunakan gadget ataupun menggunakan teknologi ni secara berterusan dalam satu tempoh masa yang panjang. Okay. Contohnya ada anak-anak yang terpaksa guna masuk ke kelas secara Google Meet dan sebagainya. Kalau kita pertimbangkan satu hari cuma satu Google Meet ataupun dua Google Meet, masanya tak begitu panjang. Okey, tidak begitu bermasalah. Tapi bayangkan katalah kelas tu daripada pukul 7.45 sampai pukul 1 contohnya, terus berada di depan skrin. Lepas tu petang kafa pun ada di depan skrin juga. Tempoh yang panjang di hadapan skrin itu sebenarnya memberi kesan secara fizikal dan juga mental. Anak-anak, guru-guru, ya, saya pun sebagai seorang pensyarah dulunya bila kita sediakan bahan, kita gunakan komputer. Tetapi bila kita pergi mengajar, kita cuma pasang slide dan kita bercakap dan berkongsi serta berinteraksi dengan pelajar. Tapi sekarang semuanya melalui kamera, kena tengok skrin, kadang-kadang sakit belakang, sakit leher, ya, dan mata. Okay, yang itu dari segi fizikalnya. Dari segi kandungan, ya, teknologi ni sebenarnya baik dan begitu banyak sekali perkara yang boleh kita lakukan dengan adanya teknologi. Walau bagaimanapun, ya, bila adanya teknologi komunikasi maklumat ni, kita dah belajar sedikit sebanyak memudahkan membuat kandungan. Ya, kadang-kadang disebabkan oleh kita tidak begitu memahami dan kita tidak begitu mengetahui apakah etika sebenar sebagai pengamal media, apa yang kita lakukan adalah kita mungkin mengambil bahan daripada pihak lain tetapi kita tidak memberi apa orang panggil, tak sebut siapa sumbernya. Okay, so yang itu seolah-olah macam kita mencuri idea daripada pihak lain. Ataupun juga bahan yang kita hasilkan tu sebenarnya tak sesuai untuk dipertontonkan di khalayak ramai. Kita rasa okay je. Okay, tapi bila kita masukkan ke dalam social media contohnya, okay, tujuannya nak seronok-seronok saja, tetapi kesan tu kita kadang tidak dapat jangka. Ya, ramai di luar sana sebenarnya bukanlah 100% baik. Okay, so ada mungkin niat yang kurang baik bila dia tengok apa yang kita tayangkan tu, dan hasilnya mungkin akan ada berlaku apa orang panggil,
online bully pun ada mungkin berlaku ataupun dia cuba masuk ke dalam ruang kita, breach our privacy. Okay, maka ada sebenarnya banyak perkara-perkara yang perlu kita pelajari supaya kita memilih kandungan apa yang kita, bagaimana kita tonjolkan kandungan itu di dalam media. Walaupun menggunakan teknologi yang pelbagai ini, tapi kita perlu berhati-hati. Ada setengah-setengah teknologi dia tap into kita punya maklumat, dan bila maklumat tu diterima oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, hasilnya kita tak dapat jangkakan. Okay? Ada soalan daripada penonton kita. Dia tanya kat apa cabaran bagi seorang pensyarah? Cabaran bagi seorang pensyarah biasa-biasa ataupun sekarang ni waktu COVID-19 rasanya? Mungkin untuk skop soalan ni mungkin biasa kot dia tanya kan. Sebenarnya cabaran, ialah kita ada cabaran. So untuk keadaan biasa, bukan sebelum COVID-19 ni, apa cabaran yang dihadapi oleh pensyarah? Okay. Selalunya tanggapan orang, student ataupun orang luar, mereka merasakan tugas pensyarah ni cuma bersyarah di dalam kelas sahaja. Okay. Sebenarnya tugas seorang pensyarah ni pelbagai dan mencakupi beberapa perkara. Okay. Pertamanya, seperti mana yang semua orang tahu, mengajar dalam kelas. Okay. Sebelum kita pergi mengajar tu, apa yang kita lakukan, kita kena sediakan bahan-bahan, kita kena design ya, cara penyampaian dan cara penilaian yang sebenarnya agak terperinci juga untuk memastikan pelajar kita memahami apa yang nak kita sampaikan. Satu. Yang keduanya, pensyarah juga perlu bertindak sebagai seorang penyelidik. Okay, kena buat penyelidikan. Bila kena buat penyelidikan ni, pada peringkat awalnya kena hasilkan kertas cadangan. Lepas tu kita mohon geran daripada pihak-pihak yang menyediakan geran. Kita buat kajian. Selepas selesai buat kajian tersebut, kita perlu kongsikan sama ada dalam bentuk penulisan artikel, okay? Ataupun kongsikan dalam sesi-sesi seminar yang mana yang berminat untuk berkongsi dalam media massa pun ada juga, berkongsi di televisyen pun ada. Itu dari segi penyelidikan. Tadi saya juga sebut tentang penerbitan. Semua hasil penyelidikan yang dihasilkan perlulah ditulis. Okay, sama ada dalam bentuk artikel jurnal ataupun bentuk buku, makalah dan sebagainya. Kita juga perlu memberi khidmat masyarakat kepada masyarakat di sekeliling universiti, masyarakat di seluruh Malaysia. Macam apa yang saya lakukan pada malam ini merupakan salah satu skop kerja pensyarah. Ya, kita bukan hanya berkongsi dengan pelajar dalam kelas saja, tapi kita juga bertugas untuk memberi maklumat kepada khalayak di luar sana, ya, di pelbagai peringkat. So kita perlu belajar juga nak menyampaikan bukan hanya kepada pelajar universiti, ya, rakan-rakan akademik, tapi kepada adik-adik, kepada anak-anak. Okay, so yeah, itu merupakan cabaran seorang pensyarah, di mana kita punya bidang tugas tu banyak, ya, yang perlu kita buat kadang-kadang pada satu-satu masa. Tu tak termasuk lagi lah nak buat urusan-urusan pentadbiran, setmakan kurikulum, audit dan sebagainya. Puan Nurin, sepanjang PKP ni, macam mana proses pengajaran dan pembelajaran di universiti? Macam kami kan, kami ada PDPR secara Google Meet dan tutorial. Sama ke dengan pelajar U? Baik. Terima kasih, Faikah. Okey, sepanjang PKP, pengajaran dan pembelajaran di universiti turut berubah seperti mana yang berlaku di sekolah. Okey, sebelum ni kita ada kelas secara fizikal di Dewan-Dewan Kuliah. Okey. Kalau ada online pun memang ada online sebab kita perlu buat blended learning. Separuh ataupun satu sebahagian kita buat secara online dan selainnya kita buat secara face to face. Tapi sejak PKP, sejak pandemik COVID-19,
Kita juga pindahkan pengajaran daripada fizikal kepada online, ya, seperti mana di sekolah. Kementerian Pendidikan memilih Google Meet sebagai platform penyampaian pengajaran di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Universiti, kita ada autonomi untuk memilih platform tersendiri untuk menyampaikan. So, Universiti Utara Malaysia, UUM, memilih platform Cisco WebEx, okay, sebagai platform untuk kita buat penyampaian kuliah, dah berilis lesen dan juga membolehkan ramai pelajar attend satu sesi dan juga masa tu pun tidak terhad kepada satu jam atau dua jam yang lebih panjang. So pihak universiti mempunyai platform pengurusan pengajaran yang sendiri. Okay, kita tak guna Google Classroom, kita guna platform pengurusan pembelajaran dan pengajaran yang macam di UUM dibangunkan oleh UUM, UUM Online Learning, dan tugasan bahan pengajaran dimasukkan ke dalam UUM Online Learning ni. Cisco WebEx tadi juga kita jadualkan di dalam UUM Online Learning, maka semuanya disatukanlah dalam sistem tersebut. Dan kalau pelajar tak dapat mengikuti kelas secara langsung, okay, macam dalam Google Meet tu, kita juga rakam dan rakaman tersebut kita masukkan ke dalam online learning system tu. Maka kalau tak dapat ikuti, mungkin sebabkan internet connection tak berapa nak bagus ataupun pada masa tu pelajar tersebut ada masalah-masalah lain, kekangan-kekangan lain, mereka boleh terus menonton rakaman dan juga harapkan tidak ketinggalan lah dengan apa yang kita sampaikan dalam kuliah. Okay? So lebih kurang sama, tapi menggunakan platform yang berbeza. Puan Nurin, apa cabaran terbesar seorang pensyarah semasa pandemik COVID-19 ini? Okay. Tadi saya ceritakan tentang cabaran biasa, ya. Semasa COVID-19 ni dia tambah sikit lagi cabarannya, kerana kita kebanyakannya perlu bertugas dari rumah. Okay, bila bertugas dari rumah ni maksudnya kita tidak asingkan ruang kerja dengan ruang keluarga kita. Asingkan tu berlakulah, kita buat kuliah dalam satu bilik dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita tetap berada dalam satu rumah. Okay, kadang-kadang tengah-tengah kita menyampaikan kuliah, ada jiran yang datang ketuk pintu atau kurier yang hantar barang. Okay, terpaksa tutup sekejap pergi untuk melayan apa yang berlaku. Kadang-kadang anak-anak juga mengikuti PDPR pada masa yang sama kita menyampaikan kuliah. Okay, so dia punya cabaran tu dari segi nak menguruskan pelbagai aktiviti ni dalam masa yang sama. Okay, dan satu lagi seperti mana yang saya kongsikan tadi, ya, bila kita terpaksa menggunakan komputer dalam jangka masa yang panjang. Okay, so kesan dia, saya rasa kawan-kawan pesyarah pun ramai yang menghadapi masalah ni. Ada yang sakit belakang, ada yang apa orang panggil burn out disebabkan terlalu lama berhadapan dengan skrin. Tambah pula semakin berusia, kita sebenarnya tak begitu sesuai lagi berada di depan skrin terlalu lama. Dia ada kesan kepada mata, tubuh badan yang lain dan sebagainya. Okay, satu lagi dari segi mengajar kursus-kursus yang berbentuk praktikal. Kalau setakat kursus-kursus pengetahuan kita cakap saja, kita bagi contoh dan sebagainya, okay, tak ada masalah sangat. Tapi bila kita terpaksa mengajar mata pelajaran yang teknikal, fotografi, ya, sepatutnya saya boleh tengok pelajar saya pegang kamera dan sebagainya, ya, tapi bila ramai-ramai pelajar dalam satu kelas, okay, secara online, cabarannya cukup tinggi. Dan yang paling besar sekali saya kira menjadi cabaran bukan saja pada saya, pada juga pelajar-pelajar di luar sana adalah connection internet. Ya, ada setengah ada connection internet yang laju, ada setengah tiba-tiba di kawasan tu tak ada connection internet, tiba-tiba hujan.
macam-macam lah technical issues, isu-isu technical yang mungkin mengganggu gugat apa saja yang kita rancang semasa sebelum pengajaran. Macam mana pelajar universiti dinilai buat masa ni? Adakah exam masih dijalankan? Okey. Sebelum ni, pelajar-pelajar dinilai kebanyakannya 60% perlu buat kerja khusus, buat esei ke, laporan, video ataupun buat iklan kalau pelajar-pelajar media lah. 40% lagi datang daripada peperiksaan akhir. Tetapi sejak PKP, pandemik COVID-19, ada setengah-setengah program pengajian teruskan juga dengan format yang sama, maka ada juga peperiksaan akhir, tapi peperiksaan akhir terpaksa dilakukan secara dalam talian. Okay? Tapi kebanyakan kursus dalam program saya, kita buat keputusan untuk jadikan 100% tugasan. Ada juga kuis sedikit, ya, tapi kuis tersebut dibuat secara dalam talian juga. Okay, selainnya kita bagi tugasan kepada pelajar. Yang ini sebenarnya cabaran juga kepada pelajar-pelajar. Sebab kalau sebelum ini pelajar-pelajar saya keluar pergi ambil video di luar ataupun keluar interview mereka-mereka yang terlibat dalam satu-satu isu. Okay, tapi sekarang semua kena buat secara online, ya. Nah, tapi itu memang cabaran bukan hanya pada pelajar tapi semua orang lah. Okay. Okay, kita lihat sekejap ada soalan daripada penonton. Okay, pertama dia tanya macam mana nak mohon untuk sambung pengajian di Melbourne dan apakah yang menyeronokkan belajar di sana. Kemudian kita ada soalan daripada Sumaya. Sekejap saya carikan soalan itu tadi, dia dah terlepas. Oh sorry, Nadia Farhana. Dia kata, macam mana saya nak berjaya macam Puan Nurin ni? Allahu berjaya, jauh lagi perjalanan ni saya. InsyaAllah. Baik, saya jawab dulu soalan yang pertama tadi tentang bagaimana untuk memohon pengajian di Melbourne. Bukan hanya di Melbourne lah, di mana-mana sahaja apa yang perlu dilakukan. Kita lawat laman web universiti tersebut dan lihat keperluan yang ditetapkan oleh universiti tersebut dan kita perlu fulfill lah atau memenuhi keperluan tersebut. Dulu semasa nak belajar di Melbourne, pertama sekali kena duduki peperiksaan bahasa Inggeris. Ya, dia perlu ada bukti bahawa kita ada satu kelulusan bahasa Inggeris di tahap yang diinginkan oleh universiti tersebut lah. Saya ambil peperiksaan IELTS. Okay, ada yang ambil TOEFL, ada lagi lah ujian-ujian bahasa Inggeris dalam format lain yang mungkin boleh diambil. Bila kita capai tahap bahasa Inggeris yang memenuhi keperluan itu dan kita sertakan dengan kita punya sijil-sijil sebelumnya, sebelum tarikh tutup permohonan, kita hantar ke universiti tersebut dan mereka akan proses. Ada setengah universiti, dia akan kenakan sedikit bayaran lah untuk permohonan tersebut. Okay. Dan sebelum tu mestilah kita pilih dululah tempat dan juga pilihkan bidang pengajian yang kita nak ikuti. Okay. Dan pengalaman saya belajar di Melbourne, saya suka sekali, seronok sekali belajar di Melbourne kerana dia punya apa orang panggil, pengalaman tu berbeza daripada Malaysia. Okay. Boleh jalan ke universiti walaupun universiti agak jauh kerana cuaca berbeza. Kita punya cuaca ni kalau jalan jauh-jauh berpeluh. Okay, tapi di sana disebabkan cuacanya tidak cuacanya dingin. Okay, walaupun di musim panas seronok. Okay, dan dari segi pengalaman belajar di sana, saya belajar dengan kumpulan pelajar daripada pelbagai negara. So pengalaman yang tadi di sekolah tu daripada pelbagai negeri saja. Ni daripada pelbagai negara.
okay. Kawan baik saya daripada negara-negara Asia lah, daripada China, daripada Indonesia, okay, daripada India, okay. Ada juga kawan-kawan daripada Australia sendiri, daripada US, daripada UK, daripada Jepun dan sebagainya. Kita berkenal-kenalan, bertukar budaya dan sebagainya. Dan saya juga berinteraksi dengan warga Malaysia yang berada di Melbourne pada ketika itu. Okay. Seronok ya, dapat berkenal-kenalan dengan kawan-kawan daripada pelbagai latar belakang. Dan juga kita punya aktiviti sebab kita punya rumah tu dekat dengan tasik. Kadang kita pergi jogging kat tasik. Okay, macam kat sini jugalah lebih kurang. Okay, dan buah-buahan di sana saya cukup suka. Ya, ada peaches, nectarine. Ya, buah-buahan yang saya sukalah. Cikgu Aslah tahulah saya suka cherry, fresh ya. Semua tu dekat Malaysia dapat tapi mahal dan tak begitu fresh. Tapi di sana ada lepas tu coffee-nya pun best. Ya, Australia dia meraihkan kedai-kedai kopi apa panggil hasil daripada rakyat tempatan. Okay, kalau orang Asia ni selalunya kita suka kopi-kopi berjenama macam Starbucks, Tibin lah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang kita punya kedai kopi di Malaysia pun dah semakin baik. Okay, ada banyak local coffee punya coffee shops yang hasilnya hebat-hebat. Saya bangga dengan semangat keusahawanan rakyat Malaysia sekarang. Okay? Puan, sebagai pensyarah, mungkin Puan ada mengajar murid yang sebaya dengan Puan. Jadi, macam mana Puan berinteraksi dengan mereka? Okay, betul. Betul, Faika. Saya juga mempunyai pelajar yang mengikuti pengajian jarak jauh. Okay, so pelajar-pelajar ini merupakan mereka yang dah pun bekerja dan menyambung pengajian untuk tujuan naik pangkat atau meningkatkan ilmu dan sebagainya. Mereka bukan hanya sebaya dengan saya, malah ada juga pelajar-pelajar saya yang lebih berusia. Okay, so apa yang saya lakukan adalah yang lebih berusia, kita hormati pengalaman mereka. Banyak pengalaman-pengalaman saya minta mereka kongsikan dalam kelas. Daripada saya bercakap banyak, saya minta mereka kongsikan dan kita ulas ya, dan kaitkan dengan apa yang kita belajar dalam kelas, teori-teorinya supaya mereka nampak dengan lebih jelas lagi. Yang sebaya, kita guna pendekatan kawan-kawan. Okay, dan kaitkan dengan perkara-perkara yang dikongsikan bersama. Contohnya kan macam kita belajar apa yang kita pernah buat dulu-dulu, lagu-lagu yang kita kongsi bersama semasa kita nak membesar. Okay, so kawan-kawan, oh seronok lah sebab kawan-kawan. Yang lebih muda, anak-anak, adik-adik, saya menggunakan pendekatan yang lebih orang panggil mengasihi, menghargai usaha, kita bagi motivasi ya, supaya yang muda ni taklah nampak kita ni terlalu old fashion. Okay, walaupun umur tu tak adalah muda sangat tapi bolehlah insyaAllah. Okay, kita bagi contoh-contoh yang bersesuaian. So yang berusia, kita bagi minta mereka kongsikan lebih banyak pengalaman. Okay. Oh, macam tu. Ada tak had umur perkhidmatan sebagai seorang pensyarah ni, Puan? Okay. Had umur dari segi perkhidmatan, kalau bekerja dalam sektor kerajaan, sektor awam, umur perkhidmatan samalah dengan jabatan-jabatan yang lain. Ada yang memilih pencen lebih awal, pencen pilihan 50 hingga 60 tahun ataupun lebih awal. Namun kebanyakan pensyarah kalau selepas berpencen mereka masih lagi nak berkhidmat, boleh ya, ada skim kontrak dan sebagainya. Ni di sektor kerajaan lah. Di sektor swasta ada keperluan-keperluan tersendiri ya,
Dan kadang-kadang mereka memilih lebih banyak pesyarah-pesyarah yang berusia yang sebelum ni pernah berkhidmat di sektor awam. Ya, kerana mereka mahukan pengalaman para pesyarah tersebut dalam pengajaran di universiti swasta mereka. Setakat pengetahuan saya lah. Okay. Bila kita kata kejayaan pensyarah, ini adalah soalan yang sangat popular dalam mana-mana siri celik kejayaan. Pertamanya okay. adalah tentang gaji. Berapa okay. tangga gaji secara basic lah. Okay, itu yang pertama. Soalan yang kedua adalah tadi kita, Puan dah huraikan untuk menjadi seorang pensyarah, dia perlu melanjutkan pengajian sekurang-kurangnya dia mempunyai ijazah sarjana. Tapi ada juga murid-murid jadi sebab ada murid-murid sekolah menengah, mereka bertanya, syarat kelayakan untuk masuk ke IPTA atau IPTS sekarang sekurang-kurangnya berapa A yang boleh dikatakan selesa lah untuk mendapatkan tawaran, kalau Puan boleh kongsikan? Okay, berapa A ya syarat kemasukan? Yang ini berbeza daripada satu program ke satu program, so saya tak boleh nak bagi secara menyeluruh lah. Apa yang saya boleh katakan, yang terbaik sekali adalah merujuk kepada laman web program di pusat pengajian yang dipilih masing-masing, supaya dapat maklumat yang lebih terperinci tentang apa yang diperlukan. Kerana kadang-kadang tu bukan sahaja jumlah A dan sebagainya, tetapi juga dari segi pelajaran tertentu yang perlu memenuhi kriteria program tersebut. Okay. Dari segi soalan yang pertama tadi tu, tangga gaji, macam mana nak cakap ya? Okay, pensyarah ni dia ada pensyarah, dia ada pensyarah kanan. Grade-nya berbeza-beza, pensyarah 45, lepas tu ada 51 kalau terus dilantik kepada pensyarah kanan, ataupun 52 jika dia naik daripada 45 ke 52, lepas tu 54 dan seterusnya lah. Bergantung kepada satu, kelulusan dan grade lantikan, dan juga berapa lama dia berkhidmat dalam berada dalam perkhidmatan. Saya nak bagi spesifik nilai yang spesifik tu tak boleh lah cikgu, sebab ada beberapa grade yang berbeza-beza. Okay. Itu jelas untuk audiens yang bertanya tentang tangga gaji. Ada beberapa soalan daripada penonton tentang tangga gaji. Jadi sebenarnya tangga gaji ni ikut pada pengalaman. Ikut pada pengalaman, ikut sejauh mana seseorang pensyarah itu membuat pengkhususan atau pengkajian tentang bidang tersebut. Baik, satu soalan lagi daripada Dalili. Adakah lukisan digital dianggap sebagai salah satu medium teknologi digital hari ini? Okay, lukisan digital, kita consider, kita anggapkan lukisan digital sebagai salah satu cabang teknologi digital pada hari ini dalam bentuk visual. Mohon betulkan saya, oleh mereka yang berpengalaman dan berlatar belakangkan arts and digital design. Saya bukan daripada latar belakang itu. Okay. Dan sekarang ni memang kita perlukan pelajar-pelajar yang berminat dalam lukisan digital untuk menghasilkan konten-konten yang lebih baik, terutamanya untuk kembangkan multimedia dan sebagainya. Dan kalau anda berminat di dalam bidang ini, kerana saya kira bidang ini perlukan bakat dan perlukan kemahiran. Bukan semua orang boleh buat lukisan digital berbanding dengan kalau rakaman video dan sebagainya tu lebih mudah untuk dihasilkan berbanding dengan lukisan digital. Maka gilaplah bakat yang ada atau kemahiran yang ada, insyaAllah you'll be on the right track untuk maju ke hadapan. Okay, mungkin Faikah ada sebarang soalan lagi?
Puan, kanak-kanak seperti saya dan remaja ini elok. Boleh ulang soalan Faika? Saya terputus tadi di tengah-tengah. Puan, kanak-kanak seperti saya dan remaja sekarang banyak menggunakan social media seperti Instagram, TikTok, Telegram. Adakah ini bagus? Okey, terima kasih Faika. Okay. Kebanyakan media sosial seperti Facebook dan Instagram, dia ada meletakkan had umur, ya, 13 tahun ke atas barulah boleh menggunakan sesuatu social media atau media sosial tu. Okay. Dan banyak juga kajian turut mencadangkan bahawa anak-anak di bawah 13 tahun sebenarnya tidak sesuai untuk memiliki akaun media sosial kerana aktiviti sosial kanak-kanak ni secara sihatnya patut berlaku secara bersemuka. Perlu lawan lari, perlu naik basikal, ya, perlu adakan aktiviti-aktiviti fizikal berbanding dengan aktiviti yang berada di laman maya ni. Okay. Maksud menggunakan media sosial ni, ada profil dalam talian, hantar posting, komen, chat, muat naik gambar, video dan sebagainya tu. Maksudnya untuk perkembangan kanak di bawah 13, masih tidak sesuai. Okay, namun terdapat juga bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk video, dalam YouTube, dalam TikTok pun sekarang ni yang dimasukkan dalam media sosial yang sesuai untuk kanak-kanak di bawah 13 tahun. Cara yang terbaik adalah untuk tidak membiarkan anak-anak guna sendiri media sosial ni. Ya, sebaiknya ibu bapa perlu bersama-sama tengok, bukan hanya tonton, bukan hanya tengok tapi juga bincangkan kandungan yang ada di dalam media sosial tersebut. Disebabkan kanak-kanak masih lagi dalam perkembangan minda mereka, banyak perlu difahami, banyak yang belum difahami, maka tidak boleh dibiarkan mereka untuk menggunakan media sosial ini secara sendiri. Belum lagi, bukan tak percaya anak-anak sekalian, tapi banyak perkara di luar sana yang ada dalam sosial media yang belum anak-anak fahami. Anak-anak tengok, rasa seronok nak buat juga. Tetapi kesannya kepada anak-anak sekalian jangka masa panjang sangatlah memudaratkan. Okey. Tapi pada masa tu, kecil, tak tahu apa lagi, tapi dah menggunakan media sosial. Kadang-kadang kita memberi komen-komen yang tidak sesuai. Kita tak kenal orang tu. Kadang-kadang orang tu mungkin pemimpin negara, orang tu mungkin kerabat diraja, guru-guru, goi-goi kanan. Kita pergi berkomunikasi bagi posting komen yang tak sepatutnya, ya, hilang nilai-nilai timur yang selama ini kita amalkan. Okay. So kita ada cara-cara yang betul untuk menegur, saluran-saluran yang betul untuk menegur. Maka banyak perkara, etika-etika yang perlu difahami oleh anak-anak sebelum sesuai untuk menggunakan social media. Okay. Dan video-video yang ditayangkan tu kadang-kadang dia sebenarnya merangsang minda dengan begitu pantas sekali. Ya, rangsangan yang tinggi. Tadi saya ada kongsikan, kita perlu ada keseimbangan antara tiga perkara, mental, physical dan juga spiritual. Kalau terlalu banyak duk tengok konten sangat, ya, tak ada aktiviti physical, akan terbantut, ya, dari segi perkembangan physical. Okay, motor halus tangan ni disebabkan terlalu banyak swipe-swipe atas skrin tu, nanti motor halus tangan nak pegang pensel pun tak selesa, minat nak menulis pun hilang. Okay. Hilang rasa sabar bila kita tengok tu, kita nak cepat. Okay. Dulu-dulu masa saya kecil, masa Cikgu Asrah kecil dan juga masa-masa sebelum ni, kita nak tengok kartun, kita kena tunggu pukul 5 baru boleh tengok kartun. Tapi hari ni anak-anak punya banyak pilihan. Nak tengok Upin, type Upin, Ipin, keluar. Okay, tau tak pun ada kat TV. Okay,
ada channel banyak. Channel kartun ada 24 jam. Okay, so pilihan itu begitu banyak sekali. So apa yang perlu adalah kita perlu ibu bapa, guru-guru perlu pantau dan perlu kawal. Ya, kadang-kadang kita pun buat kerja, saya pun buat kerja. Kadang-kadang supaya anak-anak tak kacau, kita buat kerja, kita bagi gadget. Okay, dalam isu dalam kes ni kadang-kadang bagi guna media sosial dan sebagainya. Masalah yang berlaku adalah mereka tengok tanpa pantauan, mungkin bahan tu kurang sesuai. Dan juga kadang-kadang disebabkan kita terlalu mendedahkan mereka kepada aktiviti media sosial ni, kita tak tahu siapa yang mereka berhubung di luar sana. Bukan tak boleh bagi langsung, tapi perlu ada had dan perlu pemantauan. Itu dari segi kanak-kanak. Bagi segi remaja pula, sebenarnya mereka ni ada keperluan untuk berinteraksi sesama sendiri, membentuk identiti, membentuk kreativiti. Okay? Dalam kalangan remaja, kumpulan remaja itu sendiri. Dan tapi seperti yang saya katakan tadi, perlu seimbang physical, mental dan juga spiritual. Okay? Tak bolehlah membenarkan mereka berada di dunia media sosial 24 jam. Bila pergi balik kampung, jumpa saudara, makcik, pakcik, nenek sebagainya, tak tahu nak berkomunikasi dengan ahli-ahli keluarga lain, manusia yang sebenar, yang tahunya kawan-kawan yang berada di dalam social media ni. Lupa tanggungjawab. Saya takut satu hari disebabkan terlalu berada di alam maya ni terlalu panjang, apa yang berlaku adalah okay, dia sampai satu tahap perlu ada tanggungjawab sendiri, kena jaga family, kena jaga keluarga, kena ada tanggungjawab pada kerja dan kawan-kawan, tak tahu nak buat sebab dia tahu cuma melakukan aktiviti secara dalam talian. Saya tak kata ni pada semua, ya. Ada yang pandai membahagikan masa dan sebagainya. Tapi ada yang begitu apa orang panggil, fokus kepada penggunaan media sosial, gadget dan sebagainya sampai dia dah hilang pertimbangan dunia sebenar. Okay, so ibu bapa masih perlu memantau dan mengawal, tetapi perlu juga selitkan elemen kepercayaan ni sebab mereka dah berada di tahap remaja dan kadang-kadang tu tak boleh terlalu menyalahkan, ya, sebab bila kita terlalu menyalahkan dia akan memberontak. So lebih kepada mendorong, memotivasi, membantu untuk memahami sesuatu perkara. Sekarang ni, di televisyen kan banyak ditayangkan hebahan kempen tak pasti jangan kongsi. Seperti di TikTok, Instagram, Facebook, saya lihat banyak orang yang sebar berita palsu. Apa pendapat Pan tentang hal ini? Okey, terima kasih Hana. Tak pasti jangan kongsi. Dalam era digital ni, kita semua bukan hanya bertindak sebagai khalayak pasif yang cuma tengok, tapi kita ada keupayaan untuk berinteraksi tu sebagai khalayak aktif kepada kandungan-kandungan. Kita boleh komen, kita boleh forward, ya, kita boleh share dan sebagainya. Dan kita juga boleh menjadi penghasil kandungan. Kalau dulu kandungan cuma pemilik media saja yang boleh buat. Kebanyakan kita teruja, seronok nak jadi orang nombor satu dalam mengetahui sesuatu dan juga nak jadi orang nombor satu dalam nak share sesuatu atau kongsi sesuatu kepada khalayak ramai. Okay, maka apa yang perlu kita buat sebenarnya adalah setiap kali kita menerima apa saja maklumat yang kita rasa baik untuk kita kongsikan, kita perlu lihat kembali maklumat tersebut, baca, fahami. Okay, dan kemudian kita rujuk siapa sumbernya, organisasi mana, siapa yang berkata tu. Okay, masalah dengan kita selalunya tengok tajuk menarik terus share, sedangkan kandungan artikel tu tak sama dengan tajuk. Okay, lepas tu kutuk pula, tak sama pun dengan tajuk. Dia ada tujuan-tujuan tertentu yang itu berkait dengan etika penulisan atau etika kewartawanan lah. Macam mana nak tarik audience tu baca, lepas tu macam mana sesuai tak sesuai untuk dijadikan tajuk dan sebagainya. Okay, kita perlu fahami kandungan, kena semak sumbernya sama ada sahih ataupun tidak, dan kemudian kita perlu cari keseimbangan dan pertimbangkan maklumat tu. Maksud saya kadang-kadang apa yang dikatakan dalam satu-satu
artikel ataupun bahan yang nak dikongsikan tu dikata oleh seseorang ataupun sesuatu pihak yang dia ada kepentingan sendiri. Okay, kita perlu tengok pula mungkin ada dua pihak yang terlibat dalam isu tersebut. Kena baca kedua-duanya, fahami. Barulah seimbang apa yang nak kita kongsikan tu. Dan kalau dalam Islam mudah saja, yang bermanfaat kita kongsi, ya, berkata baik ataupun diam. Kalau benda tu baik kita kongsi, kalau benda tu tak baik kita simpan, tak payah kita kongsikan. Ya, sebab kita mungkin akan jadi penyebar fitnah sekiranya apa yang kita sampaikan tu tidak betul. Selama Puan menjadi pencerah, apa kenangan atau pengalaman yang paling tak dapat dilupakan? Okey, kenangan, pengalaman. Kenangan yang saya tak dapat lupakan setiap tahun semasa majlis convocation sebelum era pandemik. Okey, saya dapat berada bersama pelajar-pelajar saya di dalam dewan convocation. Okey, selepas mereka naik ke pentas ambil ijazah dan sebagainya, yang setengah mereka saya sendiri sebut nama untuk mereka dapat scroll di atas pentas tu. Cukup bangga setiap kali saya dapat sebut nama pelajar saya di atas pentas. Bila saya keluar, mereka akan bawa saya berjumpa dengan ibu ayah dan keluarga masing-masing. Ada daripada luar negara, ada yang daripada kampung. Okey, dapat lihat senyuman ibu ayah pelajar-pelajar saya ini adalah satu perkara yang cukup manis untuk saya. Dan ini sebenarnya berlaku setiap tahun. Okey, sebab ibu ayah, keluarga ada harapan kepada pelajar-pelajar ini untuk berjaya. Bila anak-anak tu berjaya, harapan ibu ayah ni tercapai. Okey, dan seronok, ya, cukup manis sekali pengalaman tersebut. Dan senyuman ibu ayah mereka tu cukup bernilai, ya, untuk saya. Apa nasihat Puan buat mereka yang berminat untuk menjadi pensyarah? Mungkin Puan boleh kongsikan tips serta ciri-ciri yang perlu ada pada mereka. Okey. Kepada yang berminat untuk jadi pensyarah, anak-anak sekalian, jauh lagi perjalanannya. Sekarang baru sekarang Faikah darjah berapa? Faikah darjah berapa sayang? 4. Darjah 4. Hana darjah berapa? Sama juga. Darjah 6. Darjah 6, okey. Seorang darjah 4, seorang darjah 6. Jauh lagi perjalanan Faikah dan Hana, mungkin anak-anak di luar sana untuk menceburi kerjaya ini. Walau bagaimanapun, apa-apa saja yang kita inginkan boleh dirancang daripada sekarang. Okey, kepada yang berminat untuk jadi pensyarah, kerja pensyarah bukan hanya bersyarah dalam kuliah mahupun hanya membuat penyelidikan. Jika hendak disenaraikan, seperti yang saya katakan tadi, tanggungjawab cukup banyak, ya, penyelidikan, penerbitan, khidmat masyarakat, mendidik komuniti, mendidik masyarakat, di samping buat kuliah dalam kelas dan sebagainya. Ya, kita juga perlu jaga sasia, ya, cikgu-cikgu, pensyarah, semua ni adalah individu-individu yang menjadi contoh kepada anak-anak didik dan juga berada di luar sana. Kejaya kita ni adalah satu kejaya yang apa orang panggil, lain pada yang lain, walaupun orang anggap biasa-biasa, disebabkan tugas kita menyebarkan ilmu dan perlu menjadi satu model yang baik kepada anak-anak didik. Kalau kerja lain tu boleh buat, kalau buat salah sikit sebanyak di sini, orang tak akan katakan sangat. Tapi kalau kata cikgu-cikgu ni ataupun pensyarah ni tidak ada sasihan yang baik, kita punya image tu merudum terus. Okay? Namun saya percaya walaupun tanggungjawabnya cukup besar, walaupun kadang-kadang kita rasa apa yang kita dapat, pengorbanan yang kita buat tu terlalu banyak, namun saya percaya ganjaran pahalanya cukup besar jika amanah yang dijalankan dengan sempurna dalam setiap apa yang kita lakukan. So, perlu rendah diri, perlu cintai ilmu, bersedia menuntut ilmu dan berkongsi ilmu
sampai ke akhir hayat. Ya, kalau orang lain habis sekolah boleh cakap tak apalah malas dah nak belajar. Tapi kalau cikgu-cikgu, para pensyarah, kita belajar sampai bila-bila. Sebab kita pun kongsi apa yang kita belajar setiap hari. Takkan nak berhenti dan kongsi ilmu yang kita belajar 10 tahun yang lalu, kan? Perlu bersedia untuk menerima perubahan dengan cepat dan perlu kental, ya, menghadapi segala apa orang panggil segala komen-komen positif maupun negatif di luar sana. Sedikit sebanyaklah yang saya boleh kongsikan, insyaAllah. Okay. Tadi bila Puan Nuril, Puan Nuril nyatakan setiap kali graduasi sebelum ini, sebelum pandemik COVID, Puan Nuril memiliki masa kelebihan untuk bersama dengan siswa-siswa anak-anak didik Puan Nurin. Mungkin Puan Nurin boleh kongsikan. Saya sendiri sebenarnya mengikuti secara langsung perkembangan Puan Nurin. Kalau audien nak tahu, saya dan Puan Nurin adalah rakan sebilik semasa di universiti. Jadi saya tahu bagaimana minat, passion Puan Nurin terhadap bidang pendidikan. Dalam bidang komunikasi dan multimedia ni, UUM melahirkan ramai, saya rasa ramai influencer, pembaca berita, wartawan yang kita kebanyakannya tak sedar mereka adalah produk UUM. Mungkin Puan Nurin boleh sebutkan nama-nama bekas murid Puan Nurin yang sekarang kami boleh lihat di kaca TV atau dengar di radio. Okay. Sebelum saya mengajar program sendiri, program teknologi media, kami tenaga pengajar teknologi media juga mengajar kursus-kursus teknologi komunikasi di dalam bidang komunikasi di UM. Okay, so pelajar-pelajar saya daripada 2006 adalah pelajar teknologi media. Sebelum tu beberapa tahun sebelumnya adalah pelajar-pelajar pengkhususan teknologi komunikasi dalam program komunikasi. Salah seorang pelajar saya yang bekas pelajar saya, tak tahulah ingat lagi ke tidak dia pada saya, insyaAllah lah harap-harapnya. Kalau selalu mendengar radio iKIM, okay, ada DJ Faiz, Haji Faiz, salah seorang pelajar saya yang pernah berada dalam kelas saya, okay, itu daripada program komunikasi. Seorang influencer yang merupakan second batch program teknologi media, yang saya kira di luar sana saya tak pasti Faika, Hannah dan adik-adik yang muda-muda ni kenal atau tidak, tapi orang yang dalam bidang otomotif saya kira kenal. Okay, beliau ada channel YouTube sebelum ni, channel YouTube syarikatnya iaitu Pandu Laju. Dia graduate dan buat media company memfokuskan otomotif. Sekarang ni dah ada channel YouTube sendiri. Okay, Abang Gan. Tak tahulah, mungkin Gan tengah tengok apa yang saya kongsikan tu. Abang Gan merupakan presiden Persatuan Teknologi Media pelajar second batch saya dulunya. Lepas tu saya ada juga pelajar kewartawanan. Dulu dia pelajar periklanan tapi dia masuk kerja sebagai wartawan di di mana sekarang? Di Bloomberg. Ya, Anuradha. Lepas tu ada juga wartawan di Bernama. Okay, wartawan di Bernama Tivia. Okay, ramai. Ya, taklah sepopular daripada universiti lain. Okay, tapi Alhamdulillah mereka dapat menempa nama di bidang penyiaran, periklanan, sebagai seorang wartawan, media influencer dan sebagainya. Sebenarnya ramai lagi, okay, yang jadi wartawan di syarikat-syarikat media yang lain. Okay, saya kira malam ini sebenarnya fokus kepada apa yang kita nak sampaikan adalah bagaimana untuk menjadi seorang pengamal media yang baik dan juga bagaimana untuk menjadi seorang pensyarah. Kerana pensyarah ini seringkali disalahartikan. Memanglah pensyarah ini seperti guru, tapi
sasaran pesyarah itu adalah mereka yang berusia lebih daripada tahap sekolah. Okay? Bentuk pendidikan itu adalah lebih self-independent. Dan saya merujuk kepada soalan-soalan yang diberikan oleh para viewers. Okay, menjadi seorang pesyarah ini bukan mudah. Mungkin nampak seperti guru tapi mereka bukan guru. Namun mereka juga menyampaikan ilmu kepada semua pelajar-pelajar di universiti. Sebelum kita menutup sesi, mungkin saya berikan kesempatan kepada SL Hana dan SL Faika untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih Puan Nurin. Banyak maklumat yang saya dapat daripada Puan Nurin. Saya harap selepas ni kami semua dapat menggunakan media sosial dengan betul. Faika? Kerana sudi berkongsi ilmu yang bermanfaat. Saya okay. Bolehlah berangan-angan jadi. InsyaAllah. Okay, mungkin dari Puan Nurin sendiri sepatah dua kata sebelum kita menutup program kita malam ini. Okay, saya tengok Faikah dan Hana teringat saya masa saya kecil di sekolah rendah. Ya, saya juga diberi peluang oleh guru-guru untuk mengacara di perhimpunan dan juga jadi DJ radio pada ketika itu. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru saya daripada kecil sehinggalah ke hari ini. Sama ada secara formal maupun tidak formal. Kerana saya pasti setiap perkara yang saya pelajari itu tak semestinya datang daripada guru dalam kelas tetapi juga daripada semua insan-insan di sekeliling saya. Terima kasih kepada Cikgu Aslah dan rakan-rakan atas kesudian menjemput saya dalam event kali ini. Terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Taman Daya 3, Jabatan Pendidikan Negeri Johor atas kesudian mengambil saya yang biasa-biasa ni saja untuk berkongsi pengalaman dengan anak-anak di luar sana. Okay. Pesanan terakhir saya kepada anak-anak, seimbangkan aktiviti mental, spiritual dan physical. Dalam era digital ini, anda merupakan digital native. Lahir-lahir terus ada smartphone, mungkin terus ada gadget yang pelbagai. Terlalu banyak tarikan berbentuk hiburan di luar sana. Berhibur itu tak salah, tetapi jadikan ia sebagai ganjaran setelah kita berjaya menyelesaikan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan kepada kita. Pastikan masa untuk menghibur itu tidak melebihi masa untuk kita menjalankan tanggungjawab dan amanah. Jadilah insan yang bermanfaat kerana setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dihisap di kemudian hari. Dan sentiasa berusaha memperbaiki diri. Never think that you are perfect. Okay, there will always be some space for you to improve. Okay, so ingat tanggungjawab kita sesama manusia dan yang paling penting ingat tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pesanan terakhir yang semua kena belajar. Okay, senyum-senyum selalu. Okay, kerana senyuman itu akan menceriakan mereka-mereka di sekitar kita walaupun kadang-kadang pada ketika itu hati kita sedih, senyuman tu insya-Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita insya-Allah. Okey, untuk makluman semua penonton, ibu bapa atau murid-murid, okay, link sijil untuk sesi minggu ini akan ditutup pada jam 11. Bila isikan dengan jelas, isikan dengan tepat segala maklumat yang diperlukan. Dan untuk minggu ini, bermula daripada minggu ini sebenarnya, pendaftaran sijil itu akan mengikut kepada zon di mana anak-anak sekalian berada. Okay? Boleh pilih zon selatan, boleh pilih zon timur. Lihat kepada particular ataupun maklumat yang diberikan pada setiap link yang setiap pautan yang diberikan di dalam link yang kami sediakan. Bagi mereka yang belum lagi menerima sijil penyertaan bagi Siri Celik Kejaya minggu lepas, jangan bimbang, jangan gusar. Sijil tersebut akan dihantar kepada anda dalam waktu yang terdekat. Okey, kerana terlalu ramai sangat, beribu yang kami terima, maka kami perlu proseskan sijil-sijil itu
mengikut tahap satu persatu. Okey, kalau boleh kita lihat di dinaikkan situ, okey. Pautan untuk link kita adalah https://mylink.la/celikkerjaya. Jadi selagi mana maklumat yang diberikan oleh anak-anak sekalian, oleh ibu bapa sekalian adalah tepat dan benar, harap bersabar, nantikan sijil-sijil ini kerana sijil-sijil ini akan dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey, kami akan salurkan maklumat tersebut kepada mereka dan nantikan sijil-sijil anda sampai di email masing-masing. Sebagai penutup kata, saya suka mengingatkan bahawa penggunaan media, social media itu penting dalam era digital. Zaman hari ini kita menyalurkan maklumat, kita menerima dan memberi, kita berkongsi rasa. Tapi kita perlu ada batas dan sempadan. Berhati-hati dalam berkongsi, berhati-hati dalam memberi. Semoga semuanya sejahtera, selamat dan terpercaya. Salam sayang dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi next edition. Bye. Waalaikumsalam. Thank you.